Nah, bagaimana kira-kira apakah performa Indonesia akan tetap positif seperti melawan Arab Saudi atau mungkin justru membuat kejutan lebih nih, Bung Kesit? Ya, harapannya tentu akan membuat kejutan ya. Oke. Kejutannya apa? Meraih kemenangan atas Australia, Ya. tim yang selama ini lebih banyak mengalahkan Indonesia ya. Kalau kita lihat dalam catatan pertemuan Australia dengan Indonesia, misalnya 19 kali Indonesia bertemu Australia, Australia itu 15 kali menang. Oh. Indonesia baru satu kali menang, tiga kali seri, satu kali menang pun itu sudah diraih atau dicatat tahun 81 tuh zamannya kita masih diperkuat oleh Mas Risdianto ya, Risdianto striker timnas yang waktu itu mencetak satu gol ke Ya, gawang ya. Australia. Jadi sudah sangat lama sekali kita merindukan kemenangan melawan Australia. Nah, sekarang harapannya adalah Indonesia dapat membuat satu gebrakan, membuat satu kejutan di saat Australia baru saja menelan kekalahan dari pertandingan pertama mereka di kandang sendiri melawan Bahrain, ya. Mereka kalah 0-1. Sementara Indonesia meraup hasil positif walaupun tidak menang, tapi menahan seri tuan rumah Saudi Arabia itu juga merupakan sebuah catatan yang sangat positif untuk Indonesia menjelang pertandingan melawan Australia.